Setelah perjuangan yang melelahkan berakhir, kami habiskan waktu untuk beristirahat sejenak dari segala kepenatan UKM PPD. Hari demi hari, kami lewati dengan menunggu hasil kepastian kelulusan. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya hari yang dinantikan tiba. Jawaban dari segala doa dan kerja keras yang kami lakukan selama ini. Hari pengumuman. Halo, assalamualaikum, Pis. Lu udah lihat pengumuman belum? Banyak orang bilang pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan. Iya, pengalaman yang masih sangat membekas di pikiran kami, salah satunya pada masa ospek. Pada saat inilah awal kami diajarkan bagaimana untuk menjadi mahasiswa kedokteran sesuai dengan kaidah Islam. Atributnya pada mana? Gak ada lah, hilang. Hilang. Saya dengar 5S-nya gak dijalanin. Tuh kenapa tuh kayak gitu? Iya, gak jalanin. Jawab, kalau ditanya tuh jawab. Di. Mas, mas. Ngapain? Telat. Yang senyum lagi. Atribut mana? Tadinya gak usah berdinas itu. Kata siapa? Telat, menjawab. Atribut gak lengkap. Ini temennya mau diapain nih? Jawab! Ya, beginilah kehidupan awal kami menjadi mahasiswa baru. Kami masih harus adaptasi karena selalu diperhatikan gerak-geriknya oleh kakak-kakak kami. Perjalanan kami dalam menimba ilmu di kedokteran dimulai. Banyak sekali sistem pembelajaran baru yang berbeda dibandingkan saat kami SMA. Di ruang kelas bisa kita temukan banyak karakter mahasiswa. Ada yang rajin memperhatikan, ada yang sibuk sendiri, bahkan ada yang tidur. Selain kami belajar teori di kelas, kami juga belajar praktikum di laboratorium. Lab anatomi, tempat kami belajar dengan guru spesial kami, guru yang berjasa untuk kami mengenal organ tubuh manusia. Di sini, kami butuh banyak beradaptasi. Ini skill lab, tempat kami mengasah keterampilan kami memeriksa pasien dengan baik dan benar. Di sini kami diajarkan cara memeriksa pasien dengan metode yang sistematis. Sementara PBL adalah tempat kami berdiskusi bersama dalam menyelesaikan suatu kasus dengan metode problem-based learning. Seperti mahasiswa pada umumnya, kami perlu menyelesaikan tugas skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Sudah menjadi sarjana, apakah sekarang kami sudah resmi menjadi dokter? Tentu saja belum. Perjalanan kami masih sangat panjang. Tapi tidak ada salahnya bukan untuk merayakan sedikit pencapaian kami. Perjalanan kami dilanjutkan dengan menjadi koas. Koas, atau bisa disebut juga kumpulan orang serba salah atau makhluk yang dituntut harus selalu sigap, siap sedia, siap salah,
dan bisa dalam hal apapun. Harus terima disuruh-suruh dan merelakan sebagian waktunya untuk istirahat. Tapi, menjadi kuas inilah yang mengasah kami untuk siap menghadapi pasien. Poliklinik, di mana koas mendampingi dokter saat sedang dinas. Di sini kami mempelajari bagaimana seorang dokter mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari secara teori pada saat praklinik ke dunia nyata. Bangsal, tempat kami menghabiskan banyak waktu memeriksa dan memantau keadaan pasien sambil menunggu konsulen yang visit. Misi kak, izin kak, saya dari koas IPD. Mau izin tanya, kak, ada pasiennya dokter Syahria nggak ya, kak? Gak ada. Beneran, kak? Beneran, gak ada. Yaudah, makasih ya, kak. Mari, kak. Pasien saya ada berapa, dek? Iya, dok. Izin, dok. Di bangsal ini nggak ada, dok. Oke. Beb! Hey, dokter! Iya, pasien aku ada berapa? Ada dua ya, ada 506 sama 507. Oh, ada dua. Koas, koas. Gimana sih? Saya visit sendiri aja deh. Ada dong. Masih kalian gak ada. Tato. Maaf, kita jadi ketinggal. Usahain aja. Bapak, saya izin otensi ya, Pak. Kadang ada kejadian begini. Suster ya? Bapak ngomong sama saya? Ya masa sama saya? Ya sama siapa lagi lah, saya ngomong. Saya kan udah bilang, bapak saya infusannya habis. Kapan digantinya? Ini bapak saya ada di sebelah. Bapak nyuruh saya. Mas saya yang ganti? Cemana? Ya deh pak, bentar ya pak, nanti saya ganti. Ya udah, jangan lama-lama lah ya. Kadang temennya yang berulah. Segini, mau tanya follow up lagi, saya harus belum datang. Kamu deh. Udah selesai juga. Maaf semua pasien. Mana nih Hafiz? Belum datang lagi. Mana udah? Halo. Iya. Iya ini udah OTW. OTW. Buruan, keburu konsulnya datang. Tolak, serah. Oke. And now my friend, I'll say it clear, I'll state my case. Yes, there were times I'm sure you knew when I Aman kan tapi pasiennya? Tau lah, awas masuk lagi. Iya sih, maafin gua. Enggak. Masih. Enggak. Ini
yuk, siap yuk. Terkadang ada beberapa pantangan tidak tertulis yang sebaiknya tidak kita langgar saat jaga malam. Oke, kita mulai briefing sebelum jaga malam hari ini. Semua siap? Siap! Oke, RC? Yeay! Oke, RC? Yeay! Oke, silakan duduk. Oke, Kausa sama Hafiz, coba kalau ada pasien ke IGD, kalian mau ngapain? Siap, anamnesis! Anamnesis Hafiz sih. Siap, pemeriksa penunjang. Diagnosis. Siap, tata laksana. Oke, jangan sampai lupa ya. Siap. Kelas Abdin, kalian kan bertiga. Hadir. Jadi, bagi-bagi tugas lagi ya, biar efektif. Satu di triase, satu di ponek, satunya lagi di PK. Pokoknya jangan sampai telat ya. Siap. Siap. Kamu pastikan tidak ada pasien. Bagus. Terakhir, Bi, lu minta tolong beli makanan buat perawat, biar kita gak disuruh-suruh. Beli apa? Nasi goreng. Pakai telur. Dua. Pedes gak? Sedang. Siap. Satu lagi? Iya. Gak pakai lama. Oke, gak ada pertanyaan ya. Semua udah siap? Siap. Pokoknya jaga kali ini kita harus wangi. Siap wangi. Halo guys. Lo ngapain di sini? Lo jaga juga sama kita? Yoi bro, gue jaga malam ini. Roman-romannya sepi nih pasien. Yang ini ruang Oka atau biasa orang sebut ruang operasi, tempat yang sangat dinanti-nanti oleh para koas untuk belajar ilmu dan tindakan keren. Lo ada apa? Gue katanya sih ada apendisitis. Apendisitisnya itu ada perforasi dan lengket katanya. Wah keren banget tuh. Ya biasa aja sih. Udah sering gue soalnya. Gue udah sering SC nih. Udah berapa kali SC? Wah udah gak bisa dihitung. Ih, ajarin gue. Iya, ntar gue ajarin lah gampang. Lo mau nggak belajar apendisitis? Boleh tuh, gampang itu. Oke. Ya, nanti lo kapan aja ya. Oke. Skalpel. Skalpel, kamu ngerti skalpel nggak sih? Bukan yang itu. Keluar! Keluar! Ngapain kamu di sini? Keluar! Saya gak suka orang ikut asesi saya tapi belum belajar. Keluar! Keluar! Lampu-lampu! Lampu dong! Aduh, kamu gimana sih, Dek? Kamu tahu gak sih apa yang boleh pegang apa yang enggak? Lupa dong. Aduh, kamu udah on. Kamu lihat ke pojokan sana. Ngapain, Dok? Mandep tembok. Udah tunggu saya sampai selesai. Mana sih? Tapi si gue gak disuruh keluar. Ah kok dia tahu ya? Fit! Tunggu Fit! Lu juga ngadep tembok kan? Kita gak terima ya. Udah tadi operasinya jelek gak belajar. Ini juga asal-asalan. Pemaparan ilmunya juga jelek. Gimana ini kamu jadi dokter? Gak ada maaf, saya gak terima maaf. Maaf, aku gak bisa ngebaikin semua. Saya tuh marah bukan karena saya sebel sama kamu. Karena kamu akan jadi sejawat saya.
kamu akan jadi dokter muslim yang baik. Ingat, kamu harus sampai detik ini. Semuanya yang kamu udah lakuin berhenti gitu aja. Ya, jadi kamu belajar lagi. Baru kalau kamu udah pasti, kamu udah tahu jawabannya, kamu balik ke saya. Yaudah, belajar lagi yang benar. Saya pengen kamu perbaikin semua. Saya nggak terima buat hari ini. Setelah 13 fase kami lalui di rumah sakit, tibalah kami pada bulan-bulan mendekati ujian. Ujian yang akan menentukan masa depan kami nantinya. Halo, assalamualaikum, Ma. Iya, aku udah sampai. Iya, aku mau ujian sekarang. Doain aku ya, semoga lancar, semoga dimudahkan, semoga udah penilaian yang bagus. Iya, Mama juga sehat-sehat ya. Iya, salam buat Papa. Assalamualaikum. Akhirnya hari ujian pun tiba. Di mana semua lelah kami, perjuangan kami, sampai di titik akhir. Selamat datang di OSJ Nasional. Silakan membaca soal. Silakan masuk. Tadi tuh pas question anak, jawabannya kejam banget sih. Sederhana kan? Gue kompleks. Sederhana dong kalau dilihat dari omset. Woi, masa sih? Gimana omset? Gak bisa. Kalian anak tadi jadinya apa? Jangan dong sederhana lah. Kompleks gak sih? Rabies. So tau kalian tau. Raja, raja. Tadi cewek-cewek ya? Mereka gak belajar, jelas itu rabies. Rasa pinter kali ya? Iya. Sayang banget. Kenapa dong? Masa tadi pas saya ngujian di stasiun anak, ada yang ketemu lagi rabies. Namun, itu kan kasusnya kejam. Nah ini ya, karena saya kasih waktu kan buat dia buat mikir lagi gitu. Tapi dia tetap kok ke rabies dok, jawabannya rabies. Aduh. Kita bukannya Fit. Aduh, malu banget. Rabies, aduh, gimana ya kalau lulus? Wah hangat, mana gue udah ngomong lagi. Aduh, banget. Gimana ya Pit ya? Ya gak tau. Gimana? Gue takut gak lulus. Iya, tapi gue malu sih. Kalau gue gak lulus temenin gue ya. Oh gak malas, lu aja yang rabies. Pit! Rapet! It's coming on. Gimana ya kuncinya ya? Aduh, susah banget diajarin sama. Kenapa nih Rapir? Nikom, Pit! Ya, kenapa? Halo?
Seriusan? Lu kalau bercanda jangan kelewatan. Bohong lu tuh, gua lulus. Demi Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bentar. Wah, alhamdulillah ya Allah. Mama! Papa! Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gak mau aku buat. Ketakutan akan ketidakpastian masa depan selalu terlintas di pikiran kami. Namun, kami berhasil melewatinya. Kami sudah sampai di titik ini, melewati ribuan kali pertama selama perjalanan kami. Tapi, ini hanyalah awal dari segalanya. Awal dari jutaan kali pertama lainnya, yang menunggu kami di langkah selanjutnya. Di mana kami akan sepenuhnya memegang kendali untuk memilih jalan hidup sendiri, menerapkan ilmu yang kami dapatkan dan pengalaman yang telah mengajarkan kami untuk selalu bangkit kembali menjadi lebih kuat. Hari ini, detik ini adalah momen yang kami impikan sejak pertama kali kami menginjakan kaki. Memulai perjuangan ini dengan penuh doa dan harapan akan apa yang terjadi besok di saat gelar itu sudah resmi menjadi bagian dari nama kami. Masa depan seperti apakah yang menanti kami?